Halo guys ya, kembali lagi di channel gua ya. Kali ini gua mau lanjutin simulasi gameplay FIFA World Cup 2022 antara semifinal ya, semifinal antara Prancis melawan Maroko. Dan di sini setelah gua acak di lucky spin, gua dapat Maroko ya, jadi gue bakal mainin Maroko. Ini seperti biasa, apa scene upcoming matchnya ya, Maroko lagi pada latihan. Ini bukan real match ya, pokoknya gue cuma simulasiin doang. Dan barangkali benar-benar terjadi sama seperti kayak skornya Inggris lawan Prancis, Inggris lawan Iran. Gue berhasil menebak dengan benar, simulasi dengan benar. Seperti biasa ada Derek Ray dan Stuart Robson sebagai komentator. Dan kali ini mereka semua and the prize could be any bigger, could it? A sudah place in the world. Ya, kita lihat. Let's just hope we get two teams. Dan kita dengarkan national anthem dari Prancis dan Maroko. Oh ya, yang kemarin kan yang menang Argentina ya, jadi tapi nanti kita lihat lagi. Pokoknya siapapun nanti yang menang, nanti bakal kita simulasikan lagi di ya, bakal gue simulasikan lagi di final match. Nah, ini starting line up-nya Prancis, ada Hugo Lloris, lalu back tengah ada Upamecano dan Varane, kanan Koundé, kiri Hernandez, lalu ada Tchouaméni, Rabiot di belakangnya Griezmann, sementara Mbappe ada di kiri, Dembele di kanan, dan Giroud sebagai striker. Sama seperti formasi pas lawan Inggris ya ini. Dan untuk Maroko sendiri, seperti biasa ya, ada Bounou di posisi goalkeeper, lalu ada Atiat Allah dan Hakimi di back sayap, Saiz dan El Yamik di back tengah, Unai Amala akan berduet dengan Amrabat, Enesiri menjadi striker, Buffal di sebelah kiri dan Munir sebelah kanan. Karena nggak ada Ziyech, jadi kita ganti pakai Munir. Ya, kita mulai live from Lusail Stadium. Oke, kita sebagai Maroko cukup main santai aja ya, main defense ya, yang biasa. Oke, Hakimi, ayo Hakimi. Hakimi umpan lambung. Oh, berhasil dihalau. Ini ada Griezmann. Ya, serangan balik, awas, hati-hati. Hernandez, bagus sekali umpan yang sangat. Oh, Mbappe di situ. Mbappe, oh, berhasil dihalang oleh Hakimi. Cok. Buang. Oh, buang terlalu lemah. Mbappe, ditangkap saja dengan mudah oleh Bono. Ya. Oke, kita rebut lagi. Pokoknya kayaknya gue cuma perlu bertahan aja deh lawan Prancis ini. Mbappe, awas. Mantap. Mantap, save yang bagus dari Bono. Jarang sekali, Bung. Ya. Gila, Bono emang top. Nggak di real, nggak di PS. Bagus deh. Mendekat. Wish.
Awas. Tutup. Bagus. Aja kalah. Lihat. Iya. Yeah. Bisa di save itu benar keras itu dari Griezmann itu. Sepak pojok lagi untuk Prancis. Umpan pendek lagi Dembele tutup tutup. Tutup bagus. Awas tutup. Tutup ya. Buang aja ya, buang buang buang. Pokoknya defend aja, defend kita hanya perlu defend aja. Diumpan ke Griezmann. Ada Tchouaméni, awas hati-hati. Bagus. Oke, serangan balik. Oh. Kelihatan ya susah ya ternyata ya. Enggak ada yang bisa kita andelin. Mas, tutup, tutup, tutup guys, tutup guys. Pegang itu aja, dua kali Griezmann diselamatkan oleh Bono. Oke, serangan balik. Ah, ini dapat. Oh, tidak. Lagi kita digempur habis-habisan oleh Prancis. Tutup. Masih. Gila, gila. Untung enggak gol. Cuma kena samping gawang. Main pokoknya kalau bisa serang kita serang, kalau nggak bisa kanan. Wah, sayang sekali. Langsung diambil. Ya, mundur 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 mundur. Tahan, jangan gegabah, jangan gabah. Awas hati. Untung. Enggak apa-apa. Kita buang. Ini maksudnya mau umpan ke kiper tapi tidak bagus umpannya. Umpan pendek lagi. Kayaknya emang niat kayak gini doang. Mas, tutup, tutup Griezmann. Gila, gempuran habis-habisan, digempur habis-habisan kita. Digempur habis-habisan ya gue ya. Persis kayak realnya nih. Mungkin realnya bakal kayak gini juga. Digempur habis-habisan. Gila. Jarang banget dapat bola kita. Kylian Mbappe. Excellent refereeing. Advantage in operation. Tutup bagus. Atia Allah bagus nih. Tendangannya tenang, tendang udah tenang, tenang. Tenang. Ih, maksa. Oh, berhasil. Yuk, serangan balik. Kiri. Nice tengah. Nice. Enggak offset kan? Enggak offset. Oh, enggak bagus. Iya. Yeah. Serangan pertama yang gagal. Sundul. Awas. Dapat Amrabat. Bagus. Amrabat, Sofyan Amrabat. Umpan dia, umpan ke Unai. Aduh. Backnya Upamecano gede. Bos, awas. Ya, umpan aja. Bagus. Wish. Foul itu pelanggaran itu. Ah, umpan. Nah. Masih gagal. Gila ya ini. Prancis kuat. Digempur habis-habisan ya. Offset nih. Nah, kuning tuh. Mampus loh. Sorry. Kuning-kuning. Pelanggaran dia main kasar, main tarkam ya. Dari belakang lagi berani. Ya, Saiz. Saiz di realnya diragukan tampil ya. Tapi kita nggak tahu nanti barangkali bisa tampil ya. Oh ya, Nesiri, ayo tenang. Lama. Ya. Buru kerebut kan. Yuh, berhasil dapat lagi nih. Dapat lagi. Ayo, Hakimi, Munir. Nice. Awas, awas. Serangan balik. Ciro. Lihat, posisinya 50-50 ya. Sekarang. Kirain gue bakal dapat 20 atau 30% dong. Ya, serangan balik lagi. Umpan langsung tengah. Bagus sekali. Kunde dibahas dipotong oleh Kunde.
Dan dapat lagi. Let's umpan, ayo Amrabat. Mundur, mundur, mundur. Menunahi, iya. Bagus. Bisa nih, bisa. Ayo, Ufal, Ufal. Menang, Ufal. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi ya. Enggak bisa nih. Ya, 5 menit lagi babak pertama akan selesai. Set. Uish. And France have it back now. Bagus. Salah umpan. Awas, hati-hati. Griezmann sendirian. Tutup, tutup, guys. Lagi-lagi Bono. Save terus. Ya, ini 3 kali nih. 3-0 Bono 3 Griezmann 0, 3 kali dia tendang gagal mulu. Ini langsung umpan nih. Awas Mbappe sundul. Gus awas tutup Varane. Berhasil diselamatkan lagi. 4 kali save dari Bono. 5 kali ya sama yang dipegang dia. Ini bisa nih. Yuk, ayo Munir, umpan, tendang, iya, lumayan, serangan pertama yang shot on target, udah umpan langsung, umpan lambung kita, coba, bisa sundul nggak, Ya, sebulan tadi mengakhiri babak pertama. Kita lihat Perancis 0, Maroko 0. Lumayan seru ya. Mampu menahan imbang. Kayaknya bakalan seseru ini nanti realnya. 7 kali shot banding 4. Posisinya menang gua ternyata. Save-nya 5. Oke, babak kedua mulai. Hati-hati, bagus. Mulai bisa keluar dari serbuan ya. Kita nggak full defense kita akhirnya. Awas, Giroud sendiri. Mbappe, offset dong. Oh enggak. Awas. Wih, masih bisa dikejar ya. Mbappe tutup. Awas, Giroud. 6 kali save. Gila. Bono. Ya. Nah, ayo, tengah. Nice. Ayo Buffal. Buffal umpan Buffal. Tendang. Gila, kena tiang enggak tuh? Kena tiang, guys. Kena tiang. Oh, ini bisa jadi titik balik nih. Titik balik nih kan. Lihat Prancis mulai tertekan. Ayo. Masih bisa. Ayo umpan lagi. Hakimi umpan ke Munir. Ayo Munir. Ayo cari posisi. Dapat lagi Munir. Awas serangan balik. Nang. Ya. Hati Allah main dengan bagus. Buffal umpan ayo tendang. Digagalkan lagi. Tapi ya kita berhasil keluar dari tekanan. Akhirnya gue berhasil keluar dari tekanan. Ini awas tutup. 2 2 3 3 3 tekan. Gila. Mbappe gila, tapi Bono lebih gila. Gila loh, itu bola deket banget itu. Bisa aja gol itu. Tapi enggak gol ya. Ini gila sih. Umpan langsung. Oke. Bisa ini serangan balik. Ayo, serangan balik yuk. Munir sendiri. Umpan. Nice. Foul.
Empat di sini, tengah, kiri, terus. Amalah. Nih, Hakimi. Nice. Hakimi, ayo Hakimi. Ayo Hakimi. Umpan Hakimi, umpan. Umpan tendang. Iya. Yes. Yes. Gila enggak tuh Maroko. Gila, gila Maroko. Nesiri, Nesiri. Ya, sujud syukur dulu kita. Seru, seru, seru. Semoga nanti real match-nya kayak gini ya. Maroko memimpin. Wah, sangat, sangat, sangat mendukung Maroko untuk saat ini. Ini kuda hitam paling, ya, luar biasa. Keajaiban Maroko masih ada. Kiss the ground. Oke, next. Nah, kita tinggal bertahan aja ya. Sama kayak pas lawan Portugal. Oke, kita punya bertahan, tahan, tahan. Tutup. Ih, gila. Oh, bisa. Bono. Bono masih seperti tembok. Tembok Cina, tembok Maroko. Ya, kalau bisa tambah lagi. Tambah lagi kita, ayo tambah lagi. Oke, santai, santai, santai. Wish, pelanggaran, shit. Oh, advantage ya. Leon, ush, dua kali dong, gila nggak tuh, dua kali itu, pamitan, sama satu lagi dong harusnya, Giroud itu, Giroud, Giroud, tetap siapa tadi, gila, map kasar semua, kayak langsung pan aja ini, amalah ya, amalah, set. Oh, jauhan. Wush. Ah, hati-hatilah, jangan mau kalah, jangan mau kalah, hati-hatilah. Jangan mau kalah, hati-hatilah. Oh, Giroud nih. Wih deh, Mbappe. Ketangkep pasti kalau Mbappe. Awas, tutup. Wih, umpan keren ceritanya. Oh, nggak bisa, ada Eliamik di situ. Ayo, malah umpan Amrabat. Ayo, tengah ini kosong. Iko. Kok bisa umpannya ke situ? Duh. Awas, awas. Griezmann tutup bagus. Bagus Amrabat menebus kesalahan. Menebus dosa. Awas, tutup lagi. Tutup lagi. Awas, awas, awas. Wih. Gak ada yang jaga, guys. Dembele ya. Dembele gak ada yang jaga ini. Mana sih tadi? Coba lihat. Satu gagal. Iya. Salah ini. Baiknya kenapa dia kabur? Saiz ya, Saiz kabur. Oke lah. Bapak kita belum kalah, masih imbang doang. Oke, seperti biasa kita main defense. Jabran kita masukkan. CDM juga ya Jabran ini. Awas Jabran, weh. Baru masuk ya, Mbak. Apa? Takut ya akurasinya tuh Maroko mau 79% doang. Oke. Wish. Lemas, lemas, sudah pada lemas kayaknya. Jabran masih full. Gila Jabran, kesalahan yang masukin Jabran kayaknya. Tutup. Wih, gila, awas umpan nih pasti. Wih, oh, untung Eliamik dengan interceptnya luar biasa. Kan Jabran lagi-lagi tutup, 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 awas Mbappe, tutup. Stop lagi sama Bono. Gila Bono nih, kalau nggak ada Bono kok ada kebobolan berapa nih. Tutup lagi, tutup, tutup. Wah, cakep Bono, gila. Gila, 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 gila. Wah, gila, seh. Ini, nah, lari. Lari, Buffal. Ayo, lari, 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 lari. Bisa, 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 bisa. Bisa, tenang, tenang. Tunggu temen, tunggu temen. Aduh. Tembok juga nih, Konde. Saiz. Mulai kendor nih. Ya mundur, 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 semuanya mundur.
mundur, tutup mape, tutup mape, tutup mape, dua, bagus, tutup dua, 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 ya bagus, tahanan ketat ya. Yes, ice kita ganti ya sama Aguard. Oh, Giroud ditarik dengan Koeman. Ini Dembele nih yang di tengah nih, ganti Aguard ya. Mereka berhasil. Udahlah, umpan tendang jauh aja sih ya. Yeah. Oke, okay. Ayo. Kan susah ternyata jauh brand ini dimainin, agak susah. Terus ayo press, press. Ini udah gue pencet X nih, press. Ayo. Nah, segitiga langsung. Nice. Nice, Buffal sendiri berhasil lewat. Koundé larinya gila kenceng banget. Tendang, Val. Tendang, Val. Tendang, tendang, Val. Iya. Enggak. Koundé, iya, ayo. Ayo. Koundé dapat. Allah. Gila itu injury time. Injury time anjir. Sangat cool ya. Heran gua, Koundé, Koundé gila nih. Koundé nonton banget nih. Ayo. Angkat. Oh, malah gua tenang nih. Oh, udah kelar babak kedua. Lanjut extra time. Lanjut extra time. Lebih banyak gua yang nyerang nih. Ternyata kayaknya. Tidak bisa mempertahankan keunggulan ya. Lihat statistik masih tetap 14 shot banding 9. Masih 50-50 kalau sequelnya. Oh, Dembele diganti. Anggaplah di sini Diaby adalah Marcus Thuram ya. Soalnya nggak ada Marcus Thuram di sini. Ini Ziyech aja nggak ada pemain yang paling bagus sementara nih di Maroko untuk ukuran yang di depan. Ayo, teman-teman. Aduh. Ziyech aja nggak ada. Memang gue belum update sih ya. Ini tahu sendiri kan PS4 hand tuh kayak gimana. Kalau di update pasti nggak bisa dimainin. Oh. Ya, tendangan lemah. Val ini. Jadi belum ada pemain-pemain yang terupdate. Atau emang gue nggak tahu sih kalau di PS4 yang online itu bisa diupdate atau enggak. Ayo udah, Onahi umpan ya, bagus tendang. Ini adalah Ziyech ya. Yes, set set. Bisa ya. Udah mulai keluar dari tekanan, padahal gue udah pakai taktik defending. Ayo, sundul. Awas, awas, serangan balik, awas. Fernandes, ya main sendiri, dia main sendiri, aman, aman. Weh, tutup, weh, awas, bunuh. Bagus sekali bunuh ya, untung, bunuh gila. Save gila sini. Dua kali loh dia depan-depan tadi sama Mbappe, sekarang sama Diaby, dan dua-duanya berhasil dijaga. Aduh, umpan ya pasti bukan Diaby. Oh, Diaby serem nih. Ush, nggak bisa Koeman, tendangan kencengnya Griezmann aja di tepis, apalagi nih Koeman. Ya gue ganti nih Munir sama Bukal. Ini nunjuk-nunjuk ya. Tutup Onahi. Awas. Griezmann. Berapa kali Griezmann gagal nih. Gagal sama Bono terus. Oh, deg-degan juga. Padahal ini cuma simulasi ya, tapi deg-degan juga nih. Tangan gue basah nih, tangan gue.
Wes, umpan sumber. Iya, bisa masih dapat. Iya, sendirian tapi ini enggak bisa nih kalau sendirian. Ayo Unahi. Ush, Abukal. Dapat enggak? Oh, enggak. Dan kalau dapat cukup anggaran itu. Awas, awas. Awas, jangan sampai. Tutup. Untung namanya melebar. Guendouzi masuk. Nantiin Rabiot. Rambutnya yang bagikan apa ini? Nah, ya babak pertama extra time sudah pasti dilewati. Gue fokus defense ya, masih tetap fokus defense. Kalau ada kesempatan kita serang. Si satu-satu. Kita lihat statistiknya. 18 banding 11. Position ball masih tetap 50-50. Nice. Jaga. Pokoknya mundur. Mundur, terus. Jangan kepancing. Awas. Hati Allah, tutup hati Allah. Cakep, emang gila. Ih, gila. Skillnya luar biasa. Ini daya juang mereka luar biasa. Unahi, ayo lari Unahi. Unahi, oh Kimpembe masuk ya. Digantiin siapa Kimpembe? Kunde, dia gantiin Kunde. Ayo nih Kunde. Biasanya Kimpembe juga cedera ya, jadi gak ada. Jadi anggaplah Kimpembe itu siapa ini? Yusuf Fofana mungkin. Gak ada Kamavinga juga. Udah mulai. Dia gini Marcus Thuram mengapa? Awas, tutup. Umpan pasti kan. Udah ketembak. Wish. Tinggi melambung. Griezmann gagal lagi. Ini saran quick substitution-nya gak bagus nih. Buffel jangan sampai diganti. Antisipasi kalau ada tendangan penalti. Okay, Jabran. Ya. Passing-nya ngawur Jabran. 4 menit menuju penalti shot out ya. Kalau nggak ada yang bisa cetak gol. Hehehe. Awas, tutup. Wish. Gil. Wih. Santai, bro. Ya. Ayo, Buffal. Ayo, serangan terakhir. Ayo, tendang. Offside-nya sih. Elah, sejempol itu. Udah yang penalti nih. Nah, penalti. Ya, penalti. Nah, gue gak jago lagi kalau soal penalti. Nah, gak pada ngumpul di situ ya. Ya paling gue bakal pilih Enesiri, Buffal, Hakimi, Amrabat, mungkin Onahi satunya. Oke, 19 banding 11, cuma satu shot. Griezmann yang pertama, ayo. Oh, salah ya. Salah nebak. Buffal. Aduh, pelan nih, ya kan? Anjir ketepis. Mbappe bisa bunuh. Salah tebak lagi. Nah, Nesiri nih bisa nih. Gila nih ininya bulat-bulatnya kencang-kencang banget. Ah, melebar. Tepis Koman. Ayo, bagus Bono. Jabran.
Jabran. Ih. Duh, ini kalau gol menang nih Prancis ya. Eh, Bono, Bono. Bono. Iya. Bisa, bisa. Amrabat, Sofyan Amrabat. Nah, ini bagus nih kayaknya. Bagus yuk. Ya. Ternyata bingung. Wih, jatuh. Ya, Bono, Bono. Bisa yuk, Bono. Tapi cuma main ini doang. Kanan. Iya. Berhasil. Nah, ini menang terakhir nih Hakimi. Saya samakan dudukan dulu. Kencang juga ininya. Waduh. Kan. Ada. Padahal udah mengecoh kiper. Lihat nih. Kiper udah ke kanan kita, undang ke kiri. Oh, jauh ya ternyata ya. Menjadi si bulat-bulatan itu buat seberapa jauh atau seberapa lebarnya ya tendangan kita. Bono. The real MVP harusnya. Bono. Kalau nggak ada dia, udah kebobolan banyak nih Maroko. Siapa MVP-nya ini? Harusnya si Bono, Bono. Ya, full time. Prancis 1, Maroko 1. Berarti artinya nanti Prancis ketemu Argentina di final, tapi di relive kita akan lihat siapa yang benar-benar ini dan akan disimulasikan lagi sama gua ya. Nanti nunggu gua kelar. See you on the next video. Thank you for watching. Ciao.